Pasukan Brigade Al-Qasyam mengepung pasukan Zionis. Tentara yang sedang bersembunyi di sebuah bangunan di Jabalia Al-Balat dibidik hingga tewas dalam serangan bom. Penyergapan yang dilakukan pasukan Hamas ini dibagikan melalui akun Telegram resminya pada Jumat 19 Januari 2024. Tampak dalam rekaman video, Hamas membidik seorang tentara yang sedang beraktivitas di sebuah gedung. Secara tak sadar, tentara tersebut beraktivitas di luar gedung dan terbidik Al-Qasyam. Serangan pun tak terhindarkan, militan Hamas langsung menembak dan mengebom tentara yang sedang berada di luar persembunyian itu. Pertempuran pun akhirnya tak terhindarkan hingga terdengar rentetan serangan dari dua kelompok itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.